Ya, assalamualaikum. Tolong aku, bro. Hah? Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku, bro. Oke. Aku kesana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa, ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Hah? Kamu tidak apa-apa, kawan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngeprank aja kok. Hah? Ngeprank? Ya, soalnya kamu sibuk terus setiap aku ajak ngopi. Ya udah, dengan begini kamu akhirnya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah, itu sama halnya berbohong. Dan bohong itu dosa. Iya, ini kan cuma candaan aja. Tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong di akhirat nanti. Inikah orang yang biasa berbohong semasa hidupnya? Tolong jangan siksa aku. Diam kau! Culap! Pegang dia. Asyap. Sakit. Tolong, sakit. Dengar, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Iya, tapi aku hanya bercanda. Ingatlah, setiap dosa besar itu selalu diawali dengan hal-hal kecil. Iseng, bercanda, coba-coba. Tapi lama-kelamaan, setan akan membuat tipu daya dengan membuatmu nyaman melakukan kemaksiatan. Baiklah, tolong lepaskan aku. Setelah banyak melakukan kebohongan, kamu minta dilepaskan. Tunggulah, sampai dosa-dosa bohongmu habis di neraka. Terima kasih, bro. Kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Mulai sekarang jangan coba-coba membuat candaan dengan hal-hal yang salah. Baik, bro. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan. Karena sungguh, kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan. Dan sungguh, kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan, hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong.